Ashanti Tria histeris lihat Fuji Utami Putri alias Fuji saat dilamar pria asal Malaysia Aisar Halid di atas ring tinju. Selain itu, influencer Malaysia Aisar Halid santer dijodoh-jodohkan dengan Fuji Anti Utami Putri alias Fuji. Bahkan, kedua keluarga masing-masing disebut cocok besanan. Bermula dari postingan yang dibagikan oleh akun official underscore Aisar Halid yang menampilkan potret kebersamaan keluarga Aisar. Rupanya Aisar memiliki dua saudara laki-laki yang usianya tak jauh darinya. Ketiganya juga sama-sama memiliki postur tinggi, seperti kedua orang tua mereka. Ini tak lepas dari garis keturunan Aisar yang memiliki ibu berdarah Malaysia dan ayah keturunan Palestina. POV, bila famili kau semua tinggi-tinggi, ibunya -tinggi, e narasi dalam video. Hanya ibunda Aisar Halid wanita satu-satunya di keluarga tersebut. Mereka pun terlihat kompak mengenakan outfit bernuansa hitam. Aisar dan dua saudara laki-lakinya memeluk kedua orang tua mereka lalu memamerkan senyuman ke hadapan kamera. Usut punya usut, momen itu diabadikan saat hari raya Idul Fitri pada 2022 silam. Aisar sempat membagikan foto keluarganya di Instagram. Tak pelak, momen kebersamaan Aisar Halid menuai perhatian dari warganet. Tak sedikit yang mengaitkannya dengan Fuji yang juga dikenal memiliki keluarga harmonis. Mereka semua sayang sekali sama orang tuanya sama seperti keluarga Fuji yang saling sayang. Cocoklah dia sama Fuji, jika kata warganet. Wah ini kalau Fuji masuk pasti jadi kesayangan, isahut yang lain. Gak punya anak perempuan, pasti Fuji terdisayang banget ini sama mama dan papahnya Aisar, itu Lis Warganet. Kalau jodoh Uti jadi ratu laya, sebab cowok semua juga, jika tak lainnya. Meski dijodoh-jodohkan, Fuji sendiri mengaku baru berkenalan dengan Aisar Halid. Hal itu diungkapkannya seperti dilihat dari postingan TikTok. Tak pernah DM, tak pernah chat. Tak kenal kita, tapi tadi sudah kenalan, Eh ujarnya usai acara tinju. Selain itu tribuners beredar kabar youtuber asal Malaysia bernama Aisar Halid ingin dekat dengan adik Fadli Faisal, Fuji Utami. Keinginan ingin dekat dengan Putri Haji Faisal itu terungkap usai Aisar Halid bertanding tinju dengan Fadli Faisal. Pertandingan itu menarik perhatian publik, selain karena kekalahan Aisar Halid, juga karena hal mengejutkan lainnya. Meskipun kalah dari Fadli Faisal, Aisar mengejutkan karena melamar Fuji, adik dari Fadli. Terima kasih kepada Fadli Faisal, kamu memang sangat keren, bro. Selamat buat Fadli Faisal. Fuji ada. Fuji? Ujar Aisar, dikutip dari tribunnews.com. Pernyataannya pun langsung menjadi bahan gunjingan penonton yang ada di lokasi. Diketahui Aisar Halid lahir pada 6 Agustus 2000. Ia dikenal sebagai konten kreator, aktor, pengusaha, dan juga model. Tak sedikit yang menyoroti sosoknya tak kalah dari Tarik Halilintar. Selain itu, Aisar Halid juga menjalankan bisnis kuliner dan juga parfum. Sebagai seorang konten kreator, dirinya juga akrab dengan tokoh Willy Salim, Celos, dan Nikita Mirzani. Kini sosoknya semakin populer dan jadi bahan pembicaraan usai belak-belakan mengaku ingin dekat dengan Fuji. Selain itu sosok influencer asal Malaysia, Aisar Halid hingga kini masih jadi perbincangan netizen.